Dibilang ada settingan atau biar gimana, biar naik atau gimana? Ya, kalau settingan lu udah baru lagi tuh. Nah, kalau ini masalah kita tuh ada dua sih sebenarnya, masalah hubungan. Jadi orang tuh mikirin ini settingan, tapi balik lagi kita gak mungkin bikin orang tuh percaya sama kita kayak gitu, bebas sih gitu. Yang penting kita lakuin yang terbaik aja. Terus udah tanya Sigma, badan setingan. Iya, gara-gara ada hubungan terus tambah ada masalah. Kenapa baru hubungan aja langsung ngasih masalah dia tuh? Baru hubungan udah dikasih masalah coba. Langsung hujatannya semua masuk ke saya. Awalnya gimana sih? Kalau gimana ketemu? Iya, pertemuannya gimana? Pertemuannya gimana? Endorse coy, endorse. Jadi awalnya waktu dia pertama final itu aku ngendorse dia buat di salon di beauty center yang dimana besar salonku ya. Dia datang terus treatment semua, udah akhir treatment, akhir treatment terus aku tanya, berapa mang? Gak usah, kaget dong. Bilang, kenapa gak usah? Kenapa gak usah? Gue bilangnya, udah gak apa-apa, kenapa gak usah katanya? Janganlah kamu beli semua. Kayak gitu. Kenapa nggak usah, aku nggak tahu kenapa. Terus dari situ pertemuan ketiga mungkin dia makin makin dekat. Oke weh, kalau misalkan kalau saya ada settingan ya, lihat tuh nanti ujungnya dia ada di pernikahan atau gimana? Lihat. Beres corona, guys. Nggak sudah mau nikah ini? Iya, iya. Ada udah tua 43 tahun, ya. Ya. Ini sedikit, ini padahal baru ketemu tapi niatnya emang benar-benar serius banget gitu, bisa dibilang. Ya kalau hubungan sih bukan buat main-main ya, kita serius-serius aja. Yaudah kita dulu aja karena kita buru-buru. Ya, ayah.